بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علم في دارين أمين وقال أبو حاتم الرازي berkata oleh أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب dari Anas bin Malik berkata ia telah berkata oleh Umar bin Khattab wa faqani rabbi fi salasin telah sepakat kepadaku oleh Tuhanku pada tiga. Jadi ini suatu kebanggaan. Jadi Sayyidina Umar ini ngomong bukan sombong. Kayak kita sepakat sama guru gimana kira-kira? Senang enggak? Saya pengen guru mau. Ya. Ini beliau pengen Allah mau gitu. Jadi beliau pengen Allah turutin apa kata beliau. Umar bin Khattab. Jadi satu kebanggaan. Allah sepakat sama saya tiga. Kan keren kan? Iya. Kayak kita sama guru, guru sama saya sepakat tiga. Saya pengen guru iya aja tuh. Bangga enggak kira-kira gitu? Bangga banget. Apalagi Allah, Masya Allah. Saya kepengen Allah iyain. Ini luar biasa ini. Kita lihat apa aja yang tiga. Ini beda-beda memang sama yang kemarin. Kultu aku berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau takhasta min maqami Ibrahim musalla. Yang pertama nih, coba engkau jadikan daripada makam Ibrahim itu tempat salat. Fa nazalat maka turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah langsung iyain tuh kepingin daripada Umar bin Khattab, padahal Nabi belum bilang iya, belum. Nabi belum bilang iya, enggak, belum. Langsung firman Allah turun. Masya Allah. Hebat banget nih Sayyidina Umar. Wattakhidhu dan jadikan olehmu min maqami Ibrahim musalla, daripada makam Ibrahim itu tempat sholat. Makanya kalau kita ya tawaf, kita pergi umrah, pergi haji, ada tawaf, habis tawaf kita sembahyang di belakang makom Ibrahim, itu sudah menjadi rutinitas kesunahan. Siapa yang habis tawaf sembahyang di makom Ibrahim di belakangnya, mau ya bagus banget pas di situ di belakang, tapi nggak mungkin di situ ya. Di belakang boleh, agak rada jauh. Sekarang ya ditempatin. Waktu itu lagi saya kesana, itu di, ada tempatnya sekarang. Kadang sih berubah-berubah. Ini Ustaz Selamat lagi pergi umroh nih beliau. Ya, Alhamdulillah mudah-mudahan selamat, sehat. Amin. Berkah. Waqultu dan aku berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nih. Lau hajabtan nisaa. Coba engkau hijab istri-istri ya Rasulullah. Fa nazalat ayatul ijab. Lalu turun ayat ijab. Masya Allah. Nabi belum bilang iya, iya, belum. Langsung turun firman Allah. Apa yang dipengen oleh Sayyidina Umar langsung diijabah. Turun langsung tuh.
Langsung turun ayat tentang hijab. Wasari satu, yang ketiga. Lamma mata Abdullah ibn Ubay, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salli alaih. Tatkala meninggal dunia Abdullah bin Ubay, ini Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafik. Iya, gembongnya munafik nih. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini gembongnya munafik, man. Munafik itu orang bermuka dua. Kalau depan orang kafir, kafir. Depan orang muslim, muslim. Padahal mah kafir. Maka dikatakan al-munafik, al-kafir. Al-kafir, al-munafik. Al-kafir, al-munafik. Ini munafik itu ada dua. Ada munafik kauli, ada munafik fi'li. Ya. Ya, ada munafik i'tiqadi, ya. I'tiqadi, munafik i'tiqadi, munafik qauli. Nah, ini dia nih munafik i'tiqad, ya. Kafir munafik. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah melakukan, ya. Bahasa kita apa? Framing, bahasa sekarang nih, framing. Menjadi orang jadi kacau balau ketika perang Uhud. Makanya perang Uhud secara zahir Islam itu mengalami kekalahan. Di antaranya, ya memang yang paling terkenal itu penyebabnya apa? Ya pasukan panah. Ya. Pasukan panah yang udah dipesan sama Nabi, jangan kemana-mana. Tapi enggak turut sama Nabi. Ya. Nanti andai kata ya dipukul mundur, diam aja. Pasukan Islam dipukul mundur, diam aja. Dia enggak turutin Nabi. Ngelihat harta ghanimah di bawah, dia adanya di atas bukit tuh pasukan panah. Ngelihat ada harta ghanimah, langsung diturun. Ini harta ghanima ini gambaran dunia. Ya. Gambaran dunia. Maka dia turun, dia ngambil harta ghanima enak, dihantemin sama musuh. Habis babak belur. Kacau balau. Iya. Iya. Dihantemin lah, mati pada mati udah. Iya. Ini gambaran dunia. Ya, sekarang pun begitu. Nabi udah bilang, jangan tergoda sama dunia. Lalu kita masih kegoda juga sama dunia, hancur kita. Maka yang tergoda sama dunia hancur. Dibilangin kagak ngerti, hancur. Sabar, sabar. Yakin kalau kita mau melakukan apa yang Nabi perintah, insya Allah bisa. Iya. Walaupun kita udah ngiler banget ya sama dunia, udah pengen banget. Ya. Ibarat air udah haus banget pengen minum, tapi insya Allah sabar, jangan ikutin, insya Allah bisa. Bisa insya Allah. Walladzina ja'adu fina lanahdiyannahum subulana. Seperti ada sahabat Nabi, tiga orang masuk ke dalam goa, lalu tafa'ul dengan amal soleh. Di antaranya ada orang yang dia sudah berada di dua paha perempuan yang sudah tidak ada busana, ibarat sepak bola mah, ya tinggal sepak doang, gol langsung. Tapi alhamdulillah bisa selamat. Dengan apa tuh? Kemauan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mau, Allah tolongin. Kan tinggal di sepak doang, masuk udah. Dia mau untuk menghindari itu, Allah tolongin. Jadi kalau kita mau, Allah tolongin. Kalau kita enggak mau, ya enggak. Jadi jangan tergoda sama dunia.
Ini Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul namanya Abdullah. Orang sono begitu emang. Iya. Iya, orang Arab. Nah, ini gembongnya munafik dia. Iya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu ketika terjadi perang Uhud, ya. Dia, ya, yang membelot. Jadi ketika mau jalan perang, di tengah jalan balik. Ini kalau di tengah jalan balik nih, kenapa nih begini? Ini akan memberikan pengaruh yang besar kepada pasukan yang lain, sehingga yang lain juga balik juga. Wah, ini kan penyakitnya begini. Penyakit jadi. Ngundang-ngundang orang. Banyak perbuatan yang membuat Islam jadi kecewa, membuat Nabi jadi kecewa, banyak sekali. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini dia nih orang yang telah banyak mengecewakan Nabi karena orang munafik mati meninggal dunia. Nah. Lalu ketika meninggal dunia, jaa Rasulullah, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusalli alaihi, mensolatinya. Kok Nabi solatin nih? Kan orang kafir yang munafik, kenapa solatin? Karena Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi diminta untuk nyolatin. Masya Allah. Nabi orangnya Ra'ufur Rahim, kesianan. Iya dah. Tolong sholatin Nabi. Iya dah aja dah. Kalau orang kesianan mungkin iya dah. Nabi sholatin aja. Ya Allah. Bahkan bukan sholatin aja, sorbannya Nabi itu buat apa namanya, buat jasadnya, buat nutupin jasadnya, sorbannya Nabi. Ya Allah, saking apa, Nabi saking kesianannya, iya dah, dimintaan begitu. Oh, salatin, minta sorbannya. Iya dah. Apakah Nabi enggak tahu nih orang munafik banget? Oh, tahu sekali. Kok Nabi bisa begitu? Ini saking, ya, Nabi saking dimintanya itu, saking kesianannya. Ini sahabatnya nih Nabi. Anak, jadi anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu sahabat Nabi. Jadi babanya, maaf, babanya, nah, ngomongnya enak, enggak biasa ngomong begini. Babanya brengsek, anaknya soleh. Ya. Babanya brengsek, anaknya soleh. Enggak biasa ngomong brengsek, enggak enak nih. Ini lagi contohin aja. Emang jarang ya kayak begini. Tapi emang di sahabat, di zaman Nabi begitu. Jadi Nabi memang di antara doanya ada, Nabi disuruh hancurkan musuh-musuhnya. Nabi enggak mau. Kenapa? Nabi mengharapkan anaknya nanti ada. Itu yang Nabi harapin. Dan ini kenyataan tuh. Nanti anaknya ada. Masya Allah. Nah, ini terjadi kenyataan, punya anak yang dekat sama Nabi. Ya, Nabi diminta untuk sholatin, bukan sholatin doang, diminta sorbannya, ya, untuk kain kafannya Nabi kasih. Masya Allah. Nah, kemudian tatkala babanya meninggal dunia, Nabi sholatin. Karena diminta untuk disolatin, kultu, aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, tusalli ala hadzal kafiril munafik. Engkau sholat atas orang munafik, atas orang kafir yang munafik ini, ya Rasulullah. Memang ente sholatin, ya Rasulullah. Nah, jadi Umar bin Khattab nanya-nanya yang mengingkari. Nama istifham ingkari. Engkau sholatin ya Rasulullah. Faqala, jawab Nabi, ihan anka ya ibn al-Khattab. Masya Allah. Diamlah kamu ya ibn al-Khattab. Oh, suruh diam.
Masya Allah. Ketika Sayyidina Umar disuruh diam sama Nabi, tapi Allah belain Sayyidina Umar. Panazalat, maka turun firman Allah, wala tusalli ala ahadin min ummata abadan wala takum ala qabrihi. Masya Allah. Langsung turun firman Allah. Jadi Allah belain Sayyidina Umar. Wala tusalli, janganlah engkau salat ala ahadin atas seseorang minhum di antara mereka, orang kafir yang munafik, mata abadan, dia meninggal dunia selamanya. Wala takum ala qabrihi. Ya. Janganlah engkau salat di atas seseorang di antara mereka, ya, orang kafir yang munafik, di antaranya itu adalah ya Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah meninggal dunia, abadan selamanya jangan kamu salatin. Wala takum ala qabri, janganlah engkau berdiri di atas kuburnya. Udah mati enggak, jangan di kuburannya, jangan. Apalagi salatin, jangan. Masyaallah. Jadi diomelin. Nabi ditegur oleh Allah. Jadi kalau Nabi Pak melakukan kesalahan langsung ditegur. Kalau kita enggak ya. Makanya Nabi sifatnya adalah maksum. Maksum. Kejaga kalau Nabi mah. Hadza isnadun sahihun aidun, ini sanad sahih juga. Wala ta'arudu baina hadza wala hadza, dan tidak ada pertentangan di antara ini dan tidak di antara ini. Baril kullu sahihun, bahkan seluruhnya sahih. Wa mafhumul adadi iza arada man tukun quddima alaih. Mafhum adad ya, itu kan berbilang-bilang tiga, ada tiga. Apabila bertentangan oleh mafhum mantuk ya, maka didahulukan ia adad atas mantuk. Wallahu a'lam. Jadi memang kalau adat ini sangat kuat sekali ya. Bahkan adat itu termasuk ya sesuatu yang tidak boleh ditakwil. Ya, kalau adat itu termasuk yang sesuatu yang enggak boleh ditakwil, bahkan seperti ayat tentang waris itu enggak bisa ditakwil. Ya. Ya, li zakari mislu hadzil unsayyain, itu enggak bisa ditakwil. Udah begitu. Enggak boleh itu kita takwil-takwil itu. Udah begitu aja. Wa qala Ibnu Jurayj, berkata oleh Jurayj, akhbarani Ja'far bin Muhammad, telah memberitakan kepadaku oleh Ja'far bin Muhammad, an abi, dari bapaknya, an Jabir, dan dari Jabir, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramala salasata aswatin, ia telah ya berlari kecil, ya ia telah berlari kecil, ramala berlari kecil, pelan-pelan itu lari kecil, ya. Salasata aswatin, tiga putaran, wa masya arba'an, dan ia berjalan biasa empat kali. Kita kalau tawaf kan begitu ya. Ya, kalau kita kalau tawaf ya. Tiga lari kecil ya, yang empatnya jalan. Ini kalau jalannya orangnya kagak banyak, orangnya banyak enggak bisa. Udah begini aja kita enggak bisa lari. Ini zaman sekarang nih, Masya Allah orang. Apalagi kalau bulan Ramadan Pak, tawaf, waduh. Masya Allah. Jadi benar kita Ramadan tuh sama, kalau kita umrah Ramadan tuh sama haji sama Nabi. Karena udah banyak orangnya berat. Udah banyak orang makin berat kan. Kalau kita benar-benar, kalau kita ini ya cuma gitu-gitu aja ya enak. Diam aja di tempat sembahyang aja paling. Iya, enak aja begitu, Pak. Kalau kita jalanin umrahnya, Masya Allah.
Saya sengaja sekerjaan siang, malam buat ibadah. Masya Allah. Ada yang saranin supaya malam, ya emang bagusnya malam kalau yang nggak mampu. Jadi kalau malam berarti nggak dapat taraweh gitu. Iya, saya kagak, saya siang sama malam. Ya, jadi malam buat taraweh, siang saya buat umroh. Ya, emang capek emang. Maksud saya biar jangan, iya kapan lagi kita di sana harus sembahyang itu. Luar biasa memang, masya Allah, masya Allah. Hatta idza faraga amada ila maqami Ibrahim fa shalla khalfa rak'atain, sehingga beliau apabila telah selesai, idza faraga telah selesai tawaf, amada beliau sengaja menuju ila maqami Ibrahim, kepada makam Ibrahim. Fa shalla khalfahu, lalu beliau salat di belakang makam Ibrahim, rak'ataini, dua rakaat. Ya, sampai sekarang tuh. Ya, tapi sekarang enggak bisa benar di belakang makamnya, agak jauh. Kalau enggak bisa pokoknya agak jauh di mana aja boleh. Iya. Summa qara'a, kemudian ia membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wallahu a'lam bissawab.